Anggota DPRD Kota Jambi Muslim menggelar kegiatan reses di daerah Pili 2, RT 7, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat mengusulkan terkait perbaikan jalan dan juga lampu jalan. Sabtu 20 Agustus 2022 malam, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Muslim menggelar kegiatan reses di sekitar RT 7, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dalam kegiatan reses tersebut, masyarakat sekitar sangat antusias mengikuti reses tersebut. Anggota DPRD Kota Jambi Muslim menyampaikan bahwa masyarakat yang datang sangat antusias. Dalam kegiatan reses ini, masyarakat sekitar banyak mengusulkan mengenai infrastruktur, mulai dari jalan maupun lampu jalan. Dirinya juga mengatakan bahwa aspirasi masyarakat ini telah diterima oleh dirinya selaku anggota DPRD Kota Jambi, dan nantinya dirinya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat ini. Ini ya sangat baik sekali, apalagi aspirasi masyarakat menyampaikan kepada kami adalah salah satunya itulah infrastruktur jalan. Warga di sini mengharapkan sekali dan infrastruktur jalan bersama lampu jalan, karena sekarang ini mana yang didulukan, yaitu infrastruktur jalan supaya nanti warga menikmati dengan bagusnya jalan, supaya jangan terjadi hal kecelakaan yang tidak diinginkan. Sandi, Jek TV, melaporkan.